Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Oppo Kakak. Pada kesempatan ini, Oppo Kakak akan mengajak teman-teman untuk melihat pelaksanaan kegiatan bakti sosial keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dharma Wanita Persatuan dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan dalam kegiatan kali ini, penyerahan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan difokuskan pada 4 titik lokasi dan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Dr. Randes Tafib S. Pakaya bersama Ibu Satira Pakaya Manopo selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan dan didampingi oleh Kasubag TU Ibu Mary Mansuara Esos. Dan di dalam kesempatan yang sama, penyerahan bantuan dibantu oleh seluruh kepala seksi dan seluruh kepala penyelenggara, serta staf dan tenaga honorer Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski pada saat penyaluran bantuan hujan turun, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe
Bapak Dr. Andes Tafib S. Pakaya bersama rombongan untuk terus menyalurkan bantuan agar bantuan tersebut dapat sampai ke saudara-saudara kita yang membutuhkan dan dapat sedikit memberikan kebahagiaan dan mengukir senyum di wajah mereka.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.